Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Ablem. Dan pada video kali ini kami akan coba membahas tentang 10 hewan dengan kemampuan menyamar atau berkamuflase yang luar biasa di dunia. Namun sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ablem. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kamuflase atau menyamar adalah salah satu cara hewan untuk bertahan hidup di alam liar. Entah itu berkamuflase untuk berburu mangsa atau justru untuk mengelabui para pemangsa. Biasanya hewan berkamuflase menggunakan kulit, bulu, atau warna mereka untuk berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pada video kali ini kami telah merangkum beberapa hewan yang sangat ahli berkamuflase atau menyamar. Lalu hewan apa sajakah itu? Berikut inilah daftarnya versi channel Ablem. Tawny Frogmouth. Tawny Frogmouth atau burung paruh katak adalah salah satu jenis burung yang pandai menyamar. Burung ini mampu meniru cabang-cabang pohon. Ketika mereka mencurigai adanya bahaya, mereka akan menutup mata dan memiringkan kepala mereka yang bundar untuk berbaur dengan kulit pohon. Burung ini bukanlah ahli terbang, sehingga mereka juga berburu mangsa dengan cara menunggu dan menyamar sampai mangsa mereka datang. Stonefish. Stonefish atau ikan batu adalah hewan yang sangat pandai dalam berkamuflase sehingga mangsa, pemangsa, dan bahkan manusia kesulitan melihatnya. Ikan ini mampu berbaur dengan lingkungannya di dasar laut, terutama di antara terumbu karang, karena warna dan tekstur kulit dari ikan ini sangat mirip dengan lingkungannya. Ikan batu ini tidak mengejar mangsa, tetapi akan berdiam dan menunggu ikan kecil atau invertebrata datang kepada mereka. Selain bentuknya yang unik dan pandai menyamar, ikan ini juga merupakan salah satu hewan laut yang paling beracun di dunia. Mossy Leaf-tailed Gecko. Mossy Leaf-tailed Gecko atau dalam bahasa Indonesia disebut tokek ekor daun berlumut adalah hewan yang mempunyai kulit yang terlihat seperti telah ditumbuhi lumut. Menurut penelitian, spesies tokek ini hanya ditemukan di hutan hujan Madagaskar. Dikatakan pula, sejak tokek hidup di pepohonan, kulitnya berevolusi menyerupai lumut dan kulit kayu. Selain itu, hewan ini juga dapat mengubah kulitnya agar sesuai dengan lingkungannya seperti bunglon. Right-eyed Flounder. Right-eyed Flounder adalah salah satu jenis ikan sebelah. Ikan ini adalah ikan pipih yang telah beradaptasi dengan kehidupan di dasar laut, yang membuat mereka mampu berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Adaptasi ini membantu mereka dalam mencari makanan seperti menyergap ikan kecil, larva, cacing, dan udang sambil bersembunyi dari para pemangsa. Deadleaved Mantis. Deadleaved Mantis atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai belalang sembah kulit daun mati adalah serangga yang pandai menyamar. Sesuai namanya, penampilan dari belalang sembah ini terlihat persis seperti daun kering yang sudah mati. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bintik-bintik coklat gelap dan terang untuk meniru daun mati. Ketika belalang ini melihat mangsa, dia akan menyamar dan menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Dan saat mangsanya sudah dekat, hewan ini akan langsung menangkap mangsanya itu. Pygmy Seahorse. Pygmy Seahorse atau sering disebut kuda laut kerdil adalah jenis kuda laut yang biasa tinggal di sekitar terumbu karang. Terumbu karang sendiri merupakan tempat yang sulit untuk ditinggali karena menarik segala jenis predator.
Hewan yang tinggal di terumbu karang biasanya bergantung pada strategi bertahan hidup. Dan kuda laut kerdil ini adalah ahli penyamaran untuk bertahan hidup. Kuda laut yang panjangnya kurang dari 1 inci ini mempunyai warna yang mirip dengan terumbu karang yang ditinggalinya. Dengan kamuflasenya itu membuat kuda laut kerdil ini sulit untuk ditemukan oleh para pemangsa. Stick insect. Hewan yang pandai berkamuflase selanjutnya adalah stick insect atau serangga tongkat. Serangga yang satu ini mempunyai tubuh yang sangat mirip dengan ranting pohon. Tubuhnya yang mirip seperti ranting pohon ini membuat serangga ini hampir tidak terlihat jika sedang berada di pepohonan. Selain tubuhnya yang mirip ranting pohon, serangga unik ini juga dikatakan bisa meregenerasi tubuhnya jika ada bagian tubuhnya yang terpotong oleh hewan pemangsa. Dead leaf butterfly. Kupu-kupu biasanya identik dengan warna yang indah, namun tidak dengan kupu-kupu unik yang satu ini. Dead leaf butterfly atau kupu-kupu daun mati mempunyai sayap yang sangat mirip seperti daun kering pada bagian luar sayapnya. Sementara pada bagian dalam sayapnya mempunyai warna biru kehitaman dengan corak berwarna kuning atau oranye. Warna sayap luar yang mirip daun ini tentu saja untuk berkamuflase agar terhindar dari para predator. Satanic leaf-tailed gecko. Bila sebelumnya ada tokek ekor daun berlumut, kali ini ada satanic leaf-tailed gecko atau tokek setan berekor daun. Sama seperti hewan-hewan sebelumnya, hewan yang satu ini juga mempunyai bentuk tubuh yang tidak lazim. Ya, hewan ini mempunyai bentuk tubuh yang sangat mirip dengan daun kering, terutama pada bagian ekornya. Tubuhnya yang mirip daun kering ini tentu saja bisa digunakan untuk berburu mangsa ataupun bersembunyi dari para predator. Baron Caterpillar. Baron Caterpillar atau ulat baron adalah ulat yang berhabitat di Asia Tenggara dan India. Ulat yang satu ini mempunyai warna hijau cerah yang tentu saja sangat membantunya untuk menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Ulat ini berkamuflase sebagai metode untuk melindungi diri dari predator seperti burung, kadal, dan hewan pemakan serangga lainnya. Ulat ini sendiri nantinya akan menjadi seekor kupu-kupu yang disebut kupu-kupu baron. Nah, itulah 10 hewan ahli menyamar atau berkamuflase di dunia versi channel Ablem. Semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ablem.